Gimana ya, soalnya emang kebanyakan spontan sih kayak gitu sih. Tapi kalau yang lagu ulang tahun mungkin ada permintaan dari Lok juga waktu itu. Tapi kalau Lok kan emang biasa gitu, dia sumpah banyak kita mau bikin album itu dia selalu paling enggak untuk satu lagu dia, coba aja selalu bikin deh yang kayak gini, ntar semuanya mau bikin lagi, coba yang ini kayaknya cerita cerita mengenai kayak gini bagus nih, gini-gini, itu selalu ada gitu. Kalau aku ya tetap menerima aja itu untuk masukan, bahkan ada beberapa yang benar-benar diikutin gitu ya, salah satunya kayak ulang tahun itu. Karena aku pribadi kan nggak kepikir bikin lagu untuk ulang tahun gitu.